Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir napas adalah nur yang memancar ke seluruh jiwa bagi pengamalnya, dan besar akan manfaatnya. Dengan melakukan zikir napas akan menghancurkan kebekuan darah hitam yang berada di hati, yang dianggap sebagai istana iblis. Dan selagi istana iblis tidak terpecah dan tidak hancur musnah, nur kolbi sebagai penyuluh lampu makrifat yang diharapkan itu tidak mungkin tercapai. Imam Al-Ghazali mengatakan, zikir yang dilakukan dengan cara menahan napas akan mempercepat proses penyucian hati. Zikir napas menghubungkan hayat kolbu kita kepada alam roh. Nafas datang dan pergi kepada Allah setiap saat, dan setiap napas yang tidak berzikir, maka napas itu tidak akan membawa manfaat kepada kolbu dan roh kita. Yang pada umumnya manusia tidak sadar bahwa hidup dia dikuasai penuh oleh pengedaran napas keluar dan masuk dari Allah. Tanpa zikir napas, ia tidak akan memperoleh berkah dan nikmat dari Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar masuk napas tanpa zikir Allah, maka sia-sialah ia. Adapun mengetahui ilmu napas ini untuk memperteguh keyakinan dan keimanan akan adanya kebesaran Allah. Namun di samping itu ada manfaat lain bagi seorang hamba yang mengharap akan suatu keberkahan, maunah bagi kehidupan sehari-hari. Ilmu zikir napas pada zaman dahulu dipelajari dan diamalkan oleh para nabi dan para wali Allah. Suatu keilmuan yang mengarah ke tauhid dan menyingkap jati diri. Kita harus meningkatkan ketaatan ibadah terhadap Tuhan dan dibarengi dengan ilmu agama. Karena ilmu agama adalah ilmu yang akan menyelamatkan diri kita dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Keilmuan zikir napas akan menunjukkan pada kita bagaimana caranya mengatasi berbagai masalah yang mengintai dalam kehidupan, serta memuat berbagai alternatif solusinya. Rahasia ilmu ini masih banyak hikmah dan manfaat lainnya, dan akan sangat bermanfaat pada orang-orang yang istiqomah dalam mengamalkan suatu ilmu ini. Bagi kaum arif billah, napas adalah cerminan dari roh. Napas adalah kembaran bagi ruh. Ruh adalah hakikat, dan napas adalah syariatnya di alam ini. Roh itu adalah ibarat kapalnya, dan ombak bagaikan nafasnya. Jika tenang ombak tersebut, maka tenanglah perjalanan kapal juga. Begitu pula ruh, jika napas seseorang hamba tenang, maka ia akan memberi kesan pada rohnya. Napas umpama alam barzah. Para kaum arif billah dan ahli rohani rabbani sangat mementingkan latihan pernapasan ini. Bila pernapasannya baik, maka akan baiklah perjalanan ruh dengan rohnya.
dengan Allah, dengan Rabbinya. Emosi amat mempengaruhi pernapasan, baik ia dalam keadaan marah, stres, atau tenang. Jika seseorang itu berhasil mengatasi emosinya, mereka yang tidak mementingkan rohani adalah seperti jasad yang tiada memiliki roh. Mereka merasa bodoh dan tertipu daya oleh setan. Apa gunanya sebujur jasad walaupun dia adalah seorang raja, seorang yang cantik dan kaya, jika tidak memiliki roh dan nyawa, akan dikebumikan dengan secepatnya, secepat mungkin. Roh dan kerohanian sangatlah penting dalam memahami pengertian hidup dan perjalanan hidup ini. Napas itu berasal dari Rabbul Alamin. Pertanyaan pertama adalah mengenal bagaimana turun dan naiknya napas. Ini dari sebatang tubuh yang tidak ada haul dan kuwah. Dan bagaimana ratusan ribuan bahkan jutaan makhluk menerima napas turun dan napas naik dengan secara sistematik dan secara teratur dan tanpa ada gangguan, dan tiada kehilangan satu napas yang terkendala dalam ribuan juta tahun, kecuali sebuah sudah sampai ajal maut seseorang itu dengan takdir napas dan usia hayatnya. Nafas adalah sumber kehidupan. Tanpa nafas, hancurlah kehidupan. Nafas adalah al-hayat yang datang dari Tuhan. Ia adalah rahasia ilahi. Para ulama sufi mengamalkan zikir nafas untuk pembersihan rohani. Ketika para ahli tenaga dalam mengamalkan pernapasan untuk mengaktifkan tenaga gaibnya sehingga dapat melakukan perkara yang luar biasa kekuatannya dalam jasadnya, kaum sufi menamakan ia sebagai nasma, yaitu gabungan antara ruh, jasmani, dan jasad. Zikir napas adalah lentera penggerak kepada semua sistem rohani dan jasmani. Zikir napas adalah merupakan ibu kepada segala zikir. Zikir ini mempunyai banyak keistimewaan. Zikir napas ini ada pecahan dan rangkaiannya tersendiri. Pesan zikir ini adalah zikir nupus, tanapas, dan anfas. Keempat perkara ini berkaitan di antara satu sama lainnya. Bermula napas itu karena anfas, dan hidup anfas itu karena nupus. Ketika hidup nupus itu dengan rahasia, dan rahasia itulah merupakan diri rahasia Allah. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.